Okay geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Right. Hari ni aku bukan nak cakap apa, just nak sharing lah. Okay. Ada satu kereta customer ni, dia datang nak tukar body kit lah. Okay. So, sesuai dengan tajuk video ni, aku nak cakap kereta ni sebenarnya dia ambil dekat used car. Okay. So, kenapa aku cakap used car ni buat kerja tak siuman? Bukan semua, tapi okay, so tengok kereta dia eh. First, bumper lah. Okay. Macam bumper depan ni plastik kan, bumper plastik PP lah, okey PP. So bumper depan dia ni masa dibeli dia tak tahu pemasangan dia macam ni. Sebenarnya dia Fuscar ni dia buat cara mudah je, mungkin kereta ni dah ada history accident kecil ke apa ke, tak tahulah. Okey, so ini first lah yang aku jumpa, dia skru direct ke fender lah, dia skru lepas tu dia simen. So owner pun tak tahu lah kan. Sepatutnya bumper plastik ni tak perlu buat macam ni, dia pakai bracket je. Ini kiri kanan dia main skru tembak. So bila owner nak tukar lampu ke apa semua dulu, orang yang nak tukar lampu ni pun tak tahu nak buka macam mana. Sepatutnya buka skru ada bracket, tarik je macam tu kan. Sebab ni bumper pun bumper standard PP plastik lah. Okay, so ni dia pergi skru tembak body, dia simen lah, dia tutup, nak buka pun payah. Okay, tu first, yang lain tak tahu lagi lah. Second pula side skirt. Okay, side skirt ni dia tak skru ke apa, tak ada skru, dia terus gam silikon buat seal cermin tak silap aku. So ni aku nak buka tadi pun dah tengah mula-mula cari skru, so tak jumpa. Ingatkan dia tanam skru juga macam bumper tadi. Rupanya dia seal semua, dia silikon. Satu side skirt ni dia silikon tebal ni dalam. Nak buka pun memang susah, ingat kena cungkil. Nak kena cungkil, lepas tu nak kena potong dia punya silikon yang dah keras tu. Okay. Ini mungkin dia nak senang je, dia tegus seal pakai silikon ni. Dah keras lah. Okay. Nanti sebelah sana kita akan buka juga lah. Owner nak tukar side skirt, so ni aku ingatkan ada skru, punya dia silikon dia. Dia tengok punya plastik. Apa gam silikon tu dah keras lah. Okay. Oh, alright. Itu sajalah aku nak share. Jangan lupa like, comment, share. Alright guys. Pada Yuska di luar sana, kalau buat kerja tu biar buat biasa siuman sikit.